Ini 1.500 dan semua masyarakat sudah menerima komplain. Jadi agar antri saja perintah 100.000 hanya menabus 50.000 aja. Mudah-mudahan berkah. Satu kakak satu. Iya. Isinya apa aja tadi? Isinya susu, beras, minyak goreng. Berapa? Berapa harganya tadi? 50. 50.000. Iya. Kalau harganya ini memang lebih murah kah atau gimana? Ya lebih murah lah membantu masyarakat yang kada mampu. Kalau di pasaran kira-kira berapa harganya beras, nih? Kalau beras 50. 55 ada yang 57. Oh, jadi sudah nutup dari harga beras tuh. Jadi kalau 50 mungkin masih lebihan dia ambil harga beras. Yang pertama kita mencoba dengan adanya pasar penyimpang ini, kita bisa inflasi kita tidak terlalu tinggi lah untuk kota Sampit ini. Jadi komoditi-komoditi yang kita subsidi ini beras, kemudian gula dan minyak. Memang komoditi komoditi-komoditi yang memang mempunyai andil yang besar terhadap inflasi. Kita harapkan juga pertama itu yang bisa kita harapkan dengan adanya ini bisa menjadikan di pasar kita, artinya di pasar-pasar besar yang ada di Sampit ini tidak semaunya nanti menaikkan harga kan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengendali inflasi kita, apalagi ini memasuki bulan Desember, Natal dan tahun baru.